Ibadah haji adalah satu ibadah yang mempunyai salah satu daripada rukun Islam. Bagi mereka yang kuasa, di antaranya badan dia, harta dia dan juga selamat dari perjalanan. Haji 2019 hanya 158,000 kop saja dan haji VIP 195,000 kop saja. Untuk mendapat haji mabrur, marilah kita mendalami dalam mata pelajaran untuk ibadat haji. Buka terima daftar hari ini hingga 31 Tanwakum 2018. Sila hubungi kami Posullah Kedah Lama Jalan 093-1263-999, Ustaz Zaki 02-239-0151 dan Yahya 090-483-5900. Al-Hajjul Mabrur Laisalahu Jaza'un Illal Jannah. Haji yang mabrur, haji yang diterima Allah, tidak ada balasannya malah ke syurga. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, Allahumma amin. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah. Muslimin muslimah sidang pendengar yang bersama dengan radio Masjid Jami' Raudhatul Jannah Jala, radio Masjid Sajala dan juga sidang penonton yang bersama dengan Facebook Live. Nah, melalui Facebook with you masih Kelang Jala dan juga bersama dengan fanpage Radio Masjid Sarjala. Alhamdulillah, apa khabar muslimin muslimah, kerana lama ketinggalan kita berdua di sini kerana setelah menunai saja satu keperduan ke atas setiap orang Islam lah, iaitu ibadah haji. Alhamdulillah juga dapat kembali ke tanah air dengan selamat sentosa. Alhamdulillah kerana beberapa lama kita ketinggalan di sini, insyaAllah hari ini kita akan teruskan rancangan motivasi pagi. Alhamdulillah. Salam sejahtera sekali lagi kepada sidang penonton lah. Assalamualaikum. Salam pagi Jumaat. Lama tak dengar suaranya, alhamdulillah. InsyaAllah hari ini kita dapat bersua lagi, kita dapat berjumpa lagi melalui rancangan, sekembali rancangan seperti biasalah untuk saya tiap-tiap pagi semacam ni. Alhamdulillah hari ini pun sebenarnya ada ramalah adik kakak sidang penonton, sidang pendengar yang duk ikuti radio masjid, sidang penonton, sidang pendengar yang bersama dengan apa ni rancangan radio masjid. Nah, minta suruh saya bincang masalah sambung di antaranya rumah tangga bahagia lagi. Nah, di samping itu pun ada juga adik kakak yang minta suruh kecek sikit masalah taubat. Kerana alasan hak suruh kecek masalah taubat tu. Nah, jadi alhamdulillah saya dengar pun jadi setujulah, adik kakak minta pun jadi setuju benar, kerana dia kata suami dia tu di semasa dia duk muda-muda hari tu, dia kata galik sangat lah. Semaya be pun tak semaya be, poso pun tak poso. Jadi gapo hak Islam lari tu buat belako. Buat tehnya kerana lalai sangat di masa duk muda, rasa lama nak mati lagi ke masa dia lah orang kita ni ke. Deh lama wasapa kerana Nabi jelah umatku ni umur tak lakah pada 60 hingga sampai 70. Tak lakah pada tu, Nabi kata umat dia. Dengan sebab tu lah kita tu berumur lepas pada 20 hari tu, 20 hari, 30 hari, 40 hari tu wasa pun lama mati lagi. Pasal tu lah nak buat gapo, buat gapo saja boleh buat belaka. Dalam sebab tu bola ni kata umur 49 dah, tapi
ingat kembali. Jadi alhamdulillah saya dengar tajuk yang minta suruh kecek tu rasa sukalah. Nah, ustaz nak buatlah mana kita nak taubat, kelik kita sedar dah ustaz, kita khabar dah. Lalu itulah maksud hadis Nabi. Nabi dah jelas lagi dalam hadis dia. Nabi kata, umatku ni kalau umur 40 hedah tak ingat kepada mati lagi tu boleh cedek tepat-tepat dalam kawah neraka Allah. Jadi kita dengar hadis Nabi saat ni kejut jugalah. Nah, tak kejut eh, no. Nah, mai umur 40 kalau tak khabar kepada agama lagi, nah 40-50 kalau tak khabar kepada agama lagi, gak boleh cedek tepat dalam kawah neraka Allah. Na'udzubillah, kita minta jauh lah. Nah, kerana buku neraka tak ada biar nak dengar suara habuk tu kece. Nah, orang duk cocok dadah, orang duk minum ketong, tanya nama nak masuk neraka. Nah, tak mahu aku nak masuk syurga. Nah, tak ada suara habuk nak masuk neraka, nak masuk syurga belaka. Pasal tu lah, insyaAllah di hujung mata lagi saya akan kupah masalah, nah, perihal perkara-perkara yang menyelamatkan kita. Nah, walaupun kita sudah joli beberapa puluh tahun, kerana Tuhan sangat suka kepada orang yang membersihkan diri dia. Tuhan sangat suka orang yang membersihkan hati dia. Nah, hari ni tu mari dalam tajuk tu lah mukadimah. Nah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tu aja lah eh. Sesungguhnya Tuhan mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat. Tuhan kasih, Tuhan cinta dan orang-orang yang banyak menyucikan diri dia. Jadi kita ada jatuh salah. Jadi umat Islam, manusia ni ke, lain daripada Nabi ni, semua ada kesalahan. Nah, tak kira lah lapis saya mana, Tok Guru sendiri ada kesalahan. Tok Guru, saya sendiri duduk sini ada kesalahan saya. Nah, adik kakak duduk dengar di rumah, duduk tengok dalam Facebook pun ada kesalahan masing-masing. Dengan sebab itulah dalam hal kesalahan kita tu, kita kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena klik kepadanya. Nah, kalau lah hak kecil-kecil, nah, macam katanya, nah, dosa hak aluh-aluh sikit-sikit tu ke, nah, kita hanya kita istighfar. Nah, kerana mata lagi saya nak wih, tujuh amalah, tujuh kara, tujuh sebut teh yang kita sebut melafaz, kita lafaz, kita sebut melalui mulut kita, tu hai saya kita. Nanti saya nak ayat tak lagi. Kelimah gapo nanti. Dan kelimah yang saya akan sebut mata lagi ni, semua kita biasa dengar belaka. Semua kita dengar sekali, kita boleh ucap selalu dah. Ha, ni amalah boleh kita cedek kalah lah kalau kita rasanya kita ni payah ingat ustaz ni. Ha, boleh cedek kalah. Mata lagi saya nak ayat tujuh kelimah yang kita sebut, sentiasa kita sebut, kita sebut sama-sama, Tuhan cinta kita, Tuhan kasih kita. Dia Tuhan kasih kita ke tak ada dah lah. Nah, dia panggil tisut kongsut yok dia panggil. Nah, hak tinggi sekali lah, martabat hak tinggi sekali dia Tuhan kasih kita. Jadi adik kakak minta tolong suruh kecek masalah rumah tangga sikit. Nah, jadi tak ada gapo lah, rumah tangga ke rumah tangga lah. Nah, jadi saya pun nah, duk kecek masalah rumah tangga tu banyak dah. Nah, jadi adik kakak pun duk ambil, boleh ambil maklumat, boleh ambil sikit sebanyak tazkirah lah. Dan juga semua saya kecek ni, nah, kita berdasarkan melalui nah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada ulama-ulama warasatul anbiya. Semoga gapo tu. Nah, semoga kita boleh ambil pengertian, eh? Semoga kita boleh ambil pengalaman daripadanya. Alhamdulillah. Jadi saya nak oyak. Nah, hak nak pesih rumah tangga hari ni nak oyak satunya. Nah, orang jadi tok laki tu ke. Nah, tanti pen sami thang lai nak pesih dah. Nah, orang jadi tok laki serumah tu, ya kita kena tahu sifat isteri kita. Kita kena tahu sifat ahli kita tu. Ni orang jadi tok laki ni kena tahu kata, nah, isteri dia tu yo nak gapo tik daripada kita. Nah, bukan kata nikah dah nak tidur malas saja, dah hak tu salah satu saja. Nah, sebenarnya banyak karo lagi. Nah, banyak karo lagi. Nah, dah kita duduk sampai sini dah gak banyak karo lagi lah yang cita-cita ya. Orang jadi tu, orang jadi isteri semua tu yo cita-cita, yo nak goning kita, yo nak gotuh kita. Nah, supaya gapo tu? Nah, supaya nah kita boleh ambil hati dia. Kerana orang perempuan tak payah lah benarnya, tapi kita tu jadi wasa payah. Nah, wasa payah tu nak buat tu wasa payah, nak buat ni wasa payah. Nah, lepas tu orang kata, orang demo tu takut bini, demo tu sak-saki takut bini.
Bunyi suara bini sikit, bunyi lebih pada guruh lagi. Tak ada apa lah dia mau nak kata gitu. Nah, bini dia kecil pada Doraemon ya, tapi takut bini dia. Belah dia mau katalah, hak tu ha dia mau nak kata, dia mau kata gila dia tak boleh geda ke kita ni kalau dia ada lafal-lafal hak jenis wahai kata kau orang. Dah biar kata gila. Tapi cumanya kita tu biarlah hidup dalam rumah tangga kita saat ni, tok laki bini saat ni tu supaya kita dapat membina ke rumah tangga kita semacam mana hadis Nabi jelah. Baiti jannati ke. Nabi kata rumahku adalah syurgaku. Tak ada dah. Nah, klik rumah ni tak ada dah bagi hak serabut senil-senil belaka. Tapi kita hari ni bukan baiti jannati. Nah, kita ni luar rumah adalah syurga kita. Dalam rumah adalah neraka. Ada juga ramai orang duk hidup macam tu. Jadi nak oyak kepada tok laki semua hari ni. Nah, pihak jadi tok laki, pihak nak baru jadi tok laki ya, pihak baru nak nikah tu. Hari boleh kita ambil pengalaman sini. Jadi, nah, jangan faham hai kun sami thang lai, nah ครับ, tong du, tong rian ru, tong khao jai nai reung ni. Nah, khao jai nai reung arai? Sing thi paraya thuk kon tong kan jak sami mak thisut. Nah, bagi hok isteri, bagi hok bini tu nak daripada tok laki dia banyak sekali gapo ate. Nah, kalau kita boleh ikat hati isteri kita pas sini, insyaAllah. Nah, kita akan boleh membina ke rumah tangga bahagia. Nah, kerana ya orang kita semua, ya tak suka belaka. Nah, mula-mula kasih tu, mula-mula cinta tu kena belaka lah. Nah, berlama-lama tu, supaya tu lah. Orang siya kata, kau mai pelaman ke. Nah, kalau baru-baru ni kena belaka. Nah, kalau tok laki ketuk pun bini kata, bahawa sedap ya ketuk abel. Nah, lepas tu kalau bini ketuk pun, tok laki kata, Allah ketuk adik bahawa sedap sungguh. Bunyi pun sunnah lah. Mula-mula ke. Dah lama-lama ya tak lagi. Nah, pasal tu lah, kita kena membarui semua. Kena cari bak-bak romantik. Sebab tu lah, perkara hak tok laki kena beri kepada isteri ataupun perkara yang isteri nak sekali daripada tok nak sekali pada tok laki dia, yang pertama dia nak masalahnya ambil hati. Nah, ni nak oyak. Ni ilmu saya we ni kepada tok laki lah. Nah, nak we ilmu pada tok laki nak kata, nah, isteri dia nak sangat tok laki dia tu ambil hati dia. Nah, lepas tu cara kita ambil hati tu kena ada caralah, bukan serumahnya ambil hati Allah. Nah, ambil hati belaka. Nah, tu tak leh juga. Ya, ada batas saya juga cara ambil hati. Nah, paraya tongkan kuam rak, kuam au jai sai. Jak sami kong kau. Nah, bini semuanya nak belaka. Nah, ni gak kita kalau kecek dengan bini. Gak lah. Nah, hey, hey, hey. Apa ni? Gulam namu. Gula ke air lauk dah leh puyuk. No. Macam-macam kita tu lagi ni. Gula ke dalam gula ke air lauk tu. Ha, masai pahit. Ni nak oyak cara kita hidup. Sebab tu lah kita kadang-kadang kita duk. Kita jadi tok laki. Kalau kita jadi besen ni kok. Kadang-kadang bini tu malah nak masak. Malah payah kena eh. Boleh ke panggil mai. Payah kena datuk tu masak dia. Nah, payah nak kena. Nah, gula tu tak kena buat singa ikan pun tak kena. Tak kena berlaku. Kita kena ambil hati. Kita kena ambil hati. Cara tengok Nabi tegah. Satu ketika, okay, Siti Aisyah dia masak. Nah, masak satu perkara, satu benda yang Nabi makan. Siti Aisyah ni isteri Nabi yang paling muda sekali. Ada setengah kan? Siti Aisyah ni isteri Nabi yang darah. Siti Aisyah. Nah, Siti Aisyah ni. Anak anak Abu Bakar tak silap. Nah, Siti Aisyah ni. Anak Sayyidina Umar. Nah, saya kena klik semula bab sejarah tu kerana tak ada buat percemen saat ni. Tapi nak oyak Siti Aisyah, isteri Nabi saat ni. Nah, Siti Aisyah saat ni, dia masuk satu benda yang Nabi makan. Nabi klik saat ni, masuk dalam mata, masuk dapur, Nabi makan. Nabi kecak sikit, Nabi rasa masing sikit. Allah kau masing. Kerana Siti Aisyah tu telajak, boh garih ke, boh gapa. Allah alam lah. Nah, masa tu guna garih ke tak. Jadi, apabila Siti Aisyah tu Nabi kecak saat ni, wasa masih sikit, Nabi pun panggil. Wah, ya Habibi. Nah, wah, pipi merah Nabi panggil. Nabi panggil nama gelar pipi merah kepada Siti Aisyah. Mas Siti Aisyah, mari kita makan sekali. Nah, Nabi pun cedok, mi makan suak Siti Aisyah. Siti Aisyah makan. Nah, ni Nabi nak tegah. Nabi tak tegah kata, hey, Siti Aisyah buat apa ni, masih pahit ni. Nabi tak kata gitu. Tapi teknik
teknikan hak Nabi buatnya, Nabi panggil Aisyah mari duduk makan sekali. Wi Siti Aisyah kecak tengok. Nah, Siti Aisyah pun makan, Siti Aisyah pun khabar tu. Oh, masing sikit ni. Oh, tak apa. Nah, mungkin Nabi kata mungkin telajak garis tu. Nah, kalau kurang masing sikitnya, sedak selalu dah. Ni sedak dah Nabi kata. Nabi akik jari dah, ni sedak dah. Tapi kalau kurang masing sikit, alhamdulillah. Lebih pada ni lagi. Ano cara Nabi nak betul, ya. Yeah. Ni cara teguh, ya. Eh. Ni kita ni dok kalau ajak ke masing kok. Nah, puyuk cak boyo tu jadi puyuk cak burung. Tu ubah puyuk. Ni kita, ni cara kita ni. Cara kita hidup dalam rumah tangga. Ni nak koyak. Ni, orang jadi isteri semua, ya nak sangat. Tok laki dia tu ambil hati. Nah, makna kata tok laki ambil hati bini saat ni. Bukan makna kata tok laki tu dayus. Nah, dayuh tu ya bak lain pula. Ni kita kena tahulah. Kip banyak ke. Nah, paraya tongkan kuam rak kuam au jai sai jak sami kong kau. Nah, pasal tu lah kita tu. Kalau jadi tok laki dah. Nah, hari ni saya masuk lek bining lah ni. Nah, dia mau kata gitu. Kalau kecik ha tok laki, dia mau kata masuk ke bining. Kalau kecik bak bining, masuk ke tok laki. Tak kenal sekarang saya ni. Tapi tak apalah. Supaya kita boleh ambil. Boleh we pengajaran nah, cara kita hidup dalam rumah tangga. Ya tak kira kalau kita hidup semacam mana perkara yang Rasulullah buat contoh teladan kepada kita, insyaAllah rumah tangga kita bahagia. Hidup puluh-puluh tahun, hidup beratus tahun pun tak ada masalah dalam rumah tangga. Kabar-kabar boleh anak, kabar-kabar boleh cucu. Okay, gitu. Alhamdulillah. Nah, satu. Nah, satu perkara saat ni nak ayat ke apa? Tok lak bini saat ni nak sangat. Wi tok laki dia ambil hati, wi tok laki kasih ke dia. Nah, cara kita kita tengok kalau kita masa duk gawe. Nah, kecek ke masa duk gawe belum ada nikah nak ayat. Nah, dalam hubung kasih yang tak molek, hubung kasih yang bawa boleh bawa kepada hari saat ni. Nah, kita kecek telefon pun kecek beraluh ke. Allah adik abai dengan aduk kecek masa duk ngorak tu. Adik abis seumur. Nah, bangun tidur tak ada nak gagal ke lain. Kerok air tak ada nak pergi. Tel telefon dulu. Tengok live, tengok Facebook. Adik atas gapo mari saat ni. Habis nak atas klik, nak jawab. Nak salah tak baca sikit. Pukul 2 bangun baca lagi. Kalau orang tina atas mari. Ni sifat orang jatuh, orang lelaki. Tapi bos sudah nikah dah gok. Nah, apabila adik apa ni, apabila bini hataga pemari wak tak tahu. Tengok dah messenger masuk, tengok dah line masuk, trend bini suruh beli warmak teh klik 2 kilo eh, ikan 2 kilo. Lepas tu beli asing logo tek nak klik wak sayur rumah. Tak baca-baca lah klik rumah tu. Oh, habis tak baca kita hatta nak suruh beli go tu nak masak petang ni. Tak ada nak tengok. Oh, bos nikah dah. Ni kita ni pasal tu lah. Kita hidup biarlah. Kita ambil hati dia, kita cinta, kita kasih ke dia, insyaAllah rumah tangga kita boleh bawa kepada rumah tangga bahagia. Hak Nabi kata baiti jannati. Alhamdulillah satu. Nah, paraya tongkan kuam rak kuam au jai sai jak sami. Nah, satu. Yang kedua. Nah, isteri pula. Nah, isteri yang nak tengok gaya atuk laki dia tu boleh jaga dia sungguh-sungguh. Nah, boleh jaga dia sungguh-sungguh. Paraya tongkan sami thi sama dule ther dai. Nah, boleh ke ke belum pada nak nikah tu dia dicedek belaka dah ke. Nah, tengok demo ni boleh jaga kita ke dak ni. Nah, boleh jaga kita tu. Ah, pasal itulah kita kena we tunjuk apa ni kehebatan. Kita jadi orang lelaki saat ni boleh tunjuk kehebatan kata kita tu boleh jaga dia. Nah, dulu dia tu duduk senih-leneh dengan ayah dia, dengan ibu dia. Ya nak gapo boleh berlaku duduk dengan ayah dia, dengan ibu dia. Makan senih, gapo senih. Bawa mari duduk dengan kita, kita biarlah usaha biar tu. Dia boleh senih pada duduk dengan ayah ibu dia lagi. Ni kita duduk, tok laki ni kan. Nah, nafkah pun tak bui, bayaran pun tak bui, nah, sarah hidup pun tak bui. Kena kerja diri berlaku berat. Nah, kita jadi tok laki ni, wajib tu nafkah di atas isteri kita kan. Nah, ni dak kita ni hari ni bangun pagi tak dak kau lain dah, bibik burung cantik, bibik burung titis sakuk kedai kopi. Makan gapo? Makan nasi kabus 10 kok sepinggan. Air teh o 2 kok segelah. Lepas tu teh kosong. Nah, teh o bayar 2 kok ya, 3 kok segelah kita kata. Tapi teh kosong tu cih habis air hak ke waktu kedai teh dak rebuh tadi. Habis. Lepas teh kosong, teh kosong. Lepas teh kosong, teh kosong. Berat juga hidup asal ni. Nah, bini duduk rumah makan apa nasi hak panas.
nasihat nak nak makan tak habis, malah panas bagi ni goreng Allah letih. Pasal tu kita jangan duk sikat kita pasal ni. Alah mana? Nah, kita kena jadi tok lelaki biar kita boleh jaga isteri kita. Nah, nafkah, cara hidup, cara hidup sehari ye. Perkara yang wajib atas tok lelaki kena tunai di atas isteri. Ha ni, tok bini semua nak pasal ni. Nah, pasal itulah hok nak jadi bini we, tengok atilah. Nah, jangan kata orang masuk mitok kau tak tanya apa dah. Nah, tapi golik ke kalau lah orang yang masuk mitok sat ning. Nah, anak besar pada orang wanita juga. Orang yang nak masuk mitok kita hak ning. Kalau lah dia boleh jaga semayek, insya-Allah dia boleh jaga kita. Ni banding ulama letak. Seorang lelaki nak masuk mitok isteri, kalau dia boleh jaga semayek 5 waktu, insya-Allah dia boleh jagalah kita nak jadi bakal isteri dia sat ni. Tapi kalau tok lelaki kita tak boleh jaga semayek 5 waktu, jauh sat perak dia nak boleh jaga kita. Nah, tu kalau dia boleh jaga semaya, insya-Allah dia boleh jaga kita. Siapa mati dia boleh jaga kita. Tapi kalau semaya 5 waktu dia tak boleh jaga, jauh dia nak boleh jaga kita. Ingat. Nah, pasal itulah Nabi jelah dinikahi wanita itu dengan 4 perkara sat ni. Nah, lepas tu tak kira lah Nabi tu dibandingkan kepada orang tok lelaki, orang lelaki sat ni nak pilih bini dia. Nabi pilih 4 perkara sat ni. Kalau ada berlaku, alhamdulillah, cukup lekat. Tapi kalau tak ada 4 perkara saat ni, ada agama saja, cukup. Kita orang perempuan ni pun serupa juga. Nak ambil orang jadi tok lelaki kita saat ni, cuba pilih hak semaya, tengok Allah. Pilih tok lelaki hak jenis rambut merah, pakai tali tekok, rata raja tekok. Allah. Nah, patutlah tu. Ada agama dok kalau pakai lah tu. Jauh tak berat dengan agama. Pas nak jaga kita lah mana? Semaya bear pun dok. Jauh nak jaga kita. Hak pasal ni. Hak pasal ni ni. Hak dok jadi masalah ni. Hak dok pergi majlis siap-siap hari ni. Hak pasal ni. Nah. Hak apa dek? Hak apa mek? Nak mari pasal ustaz. Tok laki kita tak cara apa ustaz. Hak ni. Pasalnya kita tak depo dah. Orang dulu ke. Nah. Orang dulu tu. Orang tua tu nak pilih tok laki hak anak kita. Nak pilih natu tu Allah. Lepas risik-risik. Orang dulu. Alhamdulillah. Lepas risik-risik tanya, hei, budak ni lah mana ni? Duk kapo mana? Anak siapa? Hatta orang kaki kita tengok, hatta mata kita tengok. Semaya cukup dok 5 waktu. Nadah kita dok ngaji agama dok. Tanya. Nah, oh demo ni anak demo tu. Anak orang kaya, harta banyak demo ni. 2 beradik je ada. Harta ada cukup lekat. Kereta tak habis nak bila, umur tahu apa puluh lapis. Tapi agama, eh, semaya tu tak berakhir mana? Ah, dak belah kaya pun dak mir. Orang kita lah ni dak. Nah, kalau mari hak serbel minta anak kita, kau dulu anak kita nak ngaji. Allahu Rabbi. Ani berat kita ni. Nah, napok kepada pitih belaka kita. Napok pitih belaka. Nah, napok hak pakai nik tai mari ke. Pakai nik tai janguk nah. Welo nik tai pakai baju kok. Siap kasut sinar mari. Buat kereta BMW mari. Bukti krek dapat rumah. Oh. Makcik mari tengok anak makcik ni. Oh, boleh anak makcik nak habis dah ngaji ni. Ha, boleh lah nak kira belak-belak. Masya Allah. Kita ni jangan nampak hal dunia saja. Tengok te. Nah, ni nampak hot handsome sikit. Mari semak sikit. Om, jelah dah natu kita dah ni. Mari BMW. Boleh buka sunroof kereta. Buka frabong di atas. Boleh lepas lo. Oh, ada podoh. Oh ni boleh natu kita ni, insya-Allah natu kita. Nah, buat boleh dengan anak kita seboleh. Kereta ada perabung saja. Body make demo gabi dah. Berat bab satulah orang dulu kita tengok. Dia nak ambil natu dia ni dia pilih atau orang sok tanya gini-gini budak ni rajin masjid. Nah, boleh baca khutbah budak ni, boleh mengajar Quran, boleh baca Quran, boleh jadi takmir semaya. Ni yang ledah ni. Bahkan natu kawin dah ni. Tu baru kena ke. Ni dok kita ni gak nampak kaya sikit. Kerja mana weh? Kerja bank. Kerja bank. Oh, tak apa. Itu gak boleh lah. Nah, boleh lah. Kalau nak, kalau kena ke anak umur kau boleh lah. Kalau kerja bank kau. Nah, boleh dua boleh kerja bank ke apa? Nah, bukan bank duit dok. Nah, kerja bank rongan air tu. Nah, kerja bank, bank biskut, bank rongan air. Allah. Nah, pasal tu kita kena ambil di atas dasar agama atik. Nah, pasal tu orang isteri semua, orang jadi bini semua, dia nak sangat
tok laki dia saat ni, biar tok laki dia tu boleh jaga dia sebenar-benar jaga. Boleh jaga dia sungguh. Nah, boleh sara hidup dia, boleh wi nafkah dia, boleh wi ilmu agama dia. Nah, orang perempuan semua kadang-kadang bukan semua dia tahu masalah haid ni. Nah, pasal tu orang lelaki wajib kena ngaji bab haid dan nifas. Cara mana wajib semua ilmu fardhuin dia panggil. Nah, sebenarnya bab haid nifas ni tak kena tahu orang lelaki dia tak ada haid, tak ada nifas apa kali. Tapi orang yang nak jadi bini dia saat ni, kalau dia tak tahu, dia wajib kena mengajar bini dia. Dia tak pandai, dia kena hantar bini dia pergi ngaji dengan orang yang pandai. Bak haid nifah, bak mani wajib, semua bak. Hal tu bini dia sikit lagi anak perempuan dia ada, dia nak mengajar bak haid lah mana. Ha, ni wajib. Pasal tu kita kena ambil lah orang yang ada mata pelajari agama, barulah akan menimbulkan rumah tangga bahagia, InsyaAllah. Kerana Nabi kata, nah, walidi niha. Nah, dan kerana agamanya. Nah, dia ada agama sebutnya cukup lebih, InsyaAllah, tak ada masalah ke apa benda. Nah, tapi ada juga yang ada agama, ya kena tengok agama tu molek, tapi kena tengok orang yang bawa agama tu sekali lagi. Alhamdulillah tu perkara yang tok bini semua ya nak sangat daripada tok laki dia benda-benda gini. Boleh jaga dia. Tu yang kedua. Yang ketiga. Nah, yang ketiga, orang jadi bini ya nak sangat we tok laki tu dia pehel hati dia. Nah, tahu kata perasaan dia, ya nak gapo. Ya nak gapo. Nah, ya wasalah mana dengan kita. Alhamdulillah. Nah, ผู้ที่เป็นภรรยาทุกคนต้องการให้สามีเข้าใจความรู้สึกของเธอนานวีตุลักกี้เดียวตุไปแห่ perasa air dia hari ni ya kelik ya letih hari ni ngasuh anak anak buah sikit kita kena tahu perasa air ana dek hari ni letih ke nah tanya sikit sepatutnya tak apa dah kita tanya sikit khabar dia hari ni ya senyum dah hati dia tu walaupun muka tak senyum mana tapi hati dia abang kita cara sungguh kita walaupun nah nampak kita letih sore pun kadang-kadang dia ni tanya semua kita lah ada hari ni letih ke tak letih nah makan gapo dah gi kita makan si luar ha? Nah ada yang boleh lah tok laki biasa tu insyaallah lah nah nak berlaku tok laki biasa ni tapi kok tak ada orang nak kira dah lama dah kita duduk nanti wey tak ada dah mek-mek ni halu lah pasal tu lah. Nah ni nak oyak ke tok laki semua kata bini kita saat ni dia nak sangat we kita tu pehe perasa dia. Nah, lepas tu kita kena kaji lah. Kita kena ada ilmu nafsi, ada ilmu cik witaya lah. Ilmu nafsi kita kena ada. Tengok dia tu duduk nampak risau. Alah, dek mana dek? Nampak lengih tu duduk free lama tu. Gih kita pergi ke damah. Oh, nah lah we gitu. Orang perempuan tak boleh kita. Orang perempuan kalau ke damah, jakoh tak lepas. Nah, kalau untuk lelaki jenis ada sikit kak. Nah, erat lagi lalu. Tak, lalu saja tak podoh. Nah, awak naik kenderaan naik motor ke, pernah lalu dapat kedamah. Lalu saja pun senang dah orang perempuan ni. Ha, tu rahsia lah tu. Nah, rahsia yang saya boleh away sikit kan. Jadi tok lelaki ni kena tahu perasaan dia. Hari mana dia letih, hari mana dia tu nah rasa penat, rasa lelah segala tu kita ambil hati dia, kita tahu perasaan dia, tanya khabar gitu je. Nah, insya-Allah. Nah, lepas tu pergi ke damas saat ni bukan nanti kena beli skop, beli cicing lalu je. Nah, sama skupel. Ujur cakap lah tu pun lubang hidung boleh paling kereta api. Alhamdulillah. Ni, nak oyak rahsia tuk lak, nak oyak rahsia orang perempuan, rahsia bini kita, ya nak sangat. Nah, tujuh kara ni daripada tuk laki dia. Tu tuk laki dia kena pahal lah. Alhamdulillah. Nah, ni demo komen lagi. Cai. Ya lah dah. Orang perempuan dah komen lagi tu. Nah, kerana kena otak hati dia dah. Alhamdulillah. Nah, jadi apa? Nah, ayat ni. Paraya tu kon tongkan hai sami kau jai kuam rusuk kong te. Nah, jadi bini semua tu nak witut laki dia tu pehe hati dia. Tahu perasa dia, pehe perasa dia. Alhamdulillah. Lagi. Lalu yang ketiga, yang keempat pula. Nah, yang keempat pula, bini semua saat ni yang nak untuk laki dia tu. Nah, dia panggil bertolak angsur. Nah, bertolak angsur, ya tipu sama ton sama ply kap te. Nah, sama ton sama ply bahasa Cina panggil. Nah, di hujung pun sama, di akhir pun sama. Jadi tak ada lek lok dok lah. Nah, klik mulut mani ada gapo tak tahu lek laki. Nah, alhamdulillah ni orang perempuan kata kalau tok laki beli mah ni besar janggut udeh pun tak apa dah.
Eh jangan tahu nuan kung kau naik lah. Tak anti besar tak boleh halu lah bodoh lek. Ha, buat hati kan orang orang perempuan dengan mah je lagi tak lepas. Gitu mo. Jadi paraya saat ni, nah paraya tongkan hai sami sama ton sama play kap ter. Nah pasal tu lah kita tak ada nak sama ton sama play dah lah ni ni. Nah kerana banyak sangat filem duk masuk, banyak sangat cerita duk masuk. Nah gapo cerita hok channel 3 lo ni wasapo duk duk apa ni duk live lo ni tu boleh tengok gapo peleng-peleng gapo tu ni macam-macam kok ni. Nah mia luang tak mia luang peleng bun tak peleng bun ni. Nah orang perempuan suka sangat tengok cerita lah ni. Pastu dia tengok tu dia bukan tengok saja. Dia tengok tu pastu ambil perasa eboh lah diri dia. Pastu duk serabut. Nah takut tok laki jadi gitu, takut tok laki jadi ah tak ada pasal tu kata. Tak usah tengoklah. Kalau nah orang tu buat drama we kita tengok. Kita duk di luar depan TV ni duk serabut. Oh tak ada pasal-pasal. Nah, pastu nanti duk suka jahat kepada tok laki ha ni jangan orang perempuan. Ah kena jaga juga ya, kena jaga kata filem tu filem, drama tu drama. Dia tu duk suka ya dalam TV tu. Wak we kita serabut alik luar ni. Nah, tu kena jaga juga kan. Nah, jadi saat ni orang jadi tok orang jadi bini saat ni tu dia nak we tok laki dia tu nah tolak ansur dengan dia, kena sembetun sama play hidup ya tu kan. Nah, jadi tak ada lelok-lelok dak lah. Nah, kalau satu ke satu lah. Nah, kalau kata 10 ke 10 lah. Nah, jadi tak ada lelok-lelok dak. Ha ni orang perempuan dia nak wituk laki dia tu duklah ni dengan dia. Ha ni rahsia kepada orang lelaki ni. Rahsia orang perempuan hak nak oyak wituk laki semua. Nah, we supaya kita boleh membina ke rumah tangga bahagia. Nah, patu isteri juga. Nah, isteri dia nak gapo pada tok laki dia lagi? Yang kelima kan. Yang kelima rasa apa? Nah, lebih kurang yang kelima, yang keempat, yang kelima lebih kurang. Nah, yang keempat. Ha, kita kata yang keseterusnya lah. Nah, berapa kali apa tak apalah yang keseterusnya. Isteri saat ni dia nak sangat nah, wituk laki dia tu memuliakan kepada dia. Nah, di atas dia tu jadi isteri dia ya. Nah, tongkan sami paraya ทุก คน tongkan hai sami khong khao hai kiet na hai kiet ther nai thana ther pen paraya na kena wi gapo kena wi kena mura'i ke dia kena memulia kena mura'i dia kata dia tu jadi bini kita nah gi mana-mana gak nah dia kata siapa tu tu orang tepi rumah ah masya-Allah. Nah malu nak oyak kata demo tu jadi bini kita. Allah kan nikah tak mikir, kan duk gawe tak mikir bon nikah dah. Malu nak oyak tu, malu ku nak oyak tu je ni jadi bini ku. Oyak tu wari-wari tu ha, tak leh. Tu dia panggil tak mura'i. Kita kena mura'i. Orang lelaki kena mura'i kepada isteri dia. Nah, orang tanya gapo, orang tak tanya tak nak oyak polah. Tapi kalau orang tanya tu payah mari sekali. Oh, tu ahli kita tu, isteri kita yang tercinta. Ha, oyak gitu. Ni tu bini dia. Kalau bini dengar wisen ni daripada mulut tok laki ah. Nah, rubah hidung luar lah bini dia tu. Nah, kena pegel takut terubah. Kena pegel pula takut terubah ning. Nah, oyak rahsia hak isteri ni nak sangat perkara-perkara macam ni dengar daripada mulut tok laki dia. Nah, yang keseterusnya nah, isteri sat ni dia nak juga. Nah, we tok laki dia tu turut hati dia sekali-sekala. Nah, sekali-sekala bukan sokmo, sekali-sekala. Nah, yo tengok juga kita ni nak turut hati bini je kena tengok juga bagi patut kita turut ke dak. Ah, ha, gitu mo kan. Nah, paraya tu kon tongkan hai sami yom tam jai ther bang yom tam jai ther bang nai bang wela. Nah, nak we tok laki dia turut dia juga. Bukan sokmo sekali-sekala. Nah, sama-sama hajak kita tak turut. Nah, bae kita pergi situ bae hari ni wasa letih we kerja cuti hari minggu ni bae kita pergi tidur kat patah bae. Ha, kali ni kita lepas lagi. Dek kali lain pula dia minta pula kita buat pergi kali kalau bukan pergi sama. Nah, buat pergi sama kalau buat pergi sama kita bajet lebih, kita ada ekonomi yang baik, baguslah kita boleh buat pergi sama tapi nah, sekali-sekala kita kena buat pergi juga. Nah, lama-lama sekali kita kata buat pergi honeymoon sekali membarui, tukar tempat tidur atik ke. Oh, romantik ni. Ni romantiknya halal. Nah, dia panggil cip langcak tangan. Kita ngeceh bini kita lepas pada kita nikah dah. Tak apa, halal. Nah, kalau tak boleh ngeceh tak nikah lagi, itu masalah lah. Itu masalah.
Ha, ni pasal kita dari hidup dalam rumah tangga supaya rumah tangga kita dapat bahagia. Ha, ni nak oyak rahsia hak tok lah hak bini nak daripada tok lelaki. Nah, lepas tu soal lagi bini dia tu nak sangat we tok lelaki dia saat ni tu. Nah, ambil hatilah. Nah, au ok au cai terbang ambil hati juga. Nah. Nah, jangan kata halah tulah. Ano, artinya dia mau bunyi khabar atau ada masalah. Halah tu sama dia. Tak boleh, kita kena ambil hati hati. Ha, ambil hati ni pun juga bini nak juga witut laki dia tu ambil hati walaupun tak sama pun sekali-sekala juga. Lama-lama sekali ambil hati dia tik eh. Nah, jangan duk lepas ya belosoh wah gitu kan. Nah, dapat duk pakai baju tu sama nanti nak beli dua pasal dua hari raya saja. Teruk terajak tu. Nah, dah buka gaji kat kita. Gede kita pergi shopping di supermarket tengok baju-baju baru kan. Nah, ataupun pakaian-pakaian dia hak peribadi dia. Kita tak kira lah baju dia hak duk pakai alik dalam tu. Nah, nampak buruk beli hak baru dia pakai. Dah kan. Ya tu laki belaka kena kontrol tu. Ni gaduh nak ngepek tu laki. Oh, nak tidur dengan kita pakai baju supaya nak pergi motang ni. Habis tak beli baju we dah. Kalau be tak beli pun be ambil duit tak apa kita pergi beli sendiri ya tu. Ha, kena tatuk laki lah. Nah, ni kita nanti nak pakai baju baru tidur dengan kita pakai minyak bau sedap-sedap. Kita tak we duit. Tak we nafkah ke dia. Ni berat. Ni je klik ketuk laki belaka tu. Dan kita nak we sedap kita kena sapalah. Bajet kepada dia, siapa nafkah kepada dia. Barulah boleh timbul keluarga bahagia. Okey. Nah, kita beli pakai beli tahun dua tahun dah wajib dua kali ya. Saling dia tu hak wajib dua kali ya setahun, raya haji raya puasa tu je. Nah, tapi hak lain pada tu nya beli atiklah. Nah, tak si beli pun we duit aku tak pandai nak beli. Ya pakai berapa tak tahu. Itu. Tak tahu nak beli bagi-bagi dia ni. Suara dalam apa? List diri dia. Ha, we do it. Ya beli sendiri. Dah tak tahu nak beli ke. Ni we do it pun tak. Beli we pun tak. Paduk pakat buruk tu sama duduk dengan kita. Nah, apabila nak bahagia. Tak ada bahagia. Masya Allah. Dah. Nah, tu lebih kurang. Ni perkara-perkara hak bini saat ni nak sangat. Perlu sangat kepada tok laki dia. Nah, tu lah kita jadi tok laki yang handsome. Kita jadi tok laki yang nah. Yang dicintai oleh isteri kita. Nah, tu kita kena tahu hati dia. Lepas tu, soal lagi soal lagi sebelah akhir, isteri saat ni dia nak sangat witut laki dia tu padu juga benda kecil-kecil pun we padu juga. Nah, kun paraya tongkan hai sami kong kau au jai sai ni reung lek-lek noi-noi. Nah, bagai kecil-kecil sikit-sikit tu. Kena ambil padu atik walaupun barang tak ada berat mano. Nah, sikit-sikit tu nak away juga tok laki dia tu padu atik dia. Nah, pasal itulah Islam saat ni suruh senda gurau. Nah, ni ialah dah ni au cai sai ni reng lek-lek noi-noi. Nah, suruh Islam ni suruh kita senda gurau, suruh kita gurau dengan bini kita. Cokek mung cokek ku lagi lah bini demo. Nah, ada bini kita lagi lah. Nah, nak geletek situ, geletek sini. Kau lah gila ni. Islam ni galak suruh kita tu gurau dengan dia. Nah, cerita cari benda-benda, cari cerita-cerita hak boleh dia suka. Naik kenderaan boleh cerita dia dia boleh suka. Cari cerita taluk-taluk sikit gak hak nakal-nakal sikit. Boleh suka, boleh dengar suara dia suka. Ha ni hidup rumah tangga bahagia. Nah, pasal itulah isteri semua dia nak sangat betul laki dia tu. Nah, senda gurau dengan dia kan. Tongkan hai sami au cai sai ni reng lek-lek noi-noi sikit-sikit ah. Tak ada besar gapo ali. Kecek buah dengan dia. Nah, senda gurau dengan dia. Royak cerita dongeng kepada dia. Nah, royak cerita hak nakal-nakal wi dia boleh suka. Nah, itulah sebagai satu cara untuk kita nak membina ke rumah tangga bahagia. Yang akhirnya nah, isteri juga ya nak dia mau kemaafan daripada tok laki dia. Nah, kun paraya tukun tongkan hai sami. Nah, tongkan sami ti yom kho tot ko nai bang reung. Yo kade-kade yo tu salah belako. Nah, kade-kade orang perempuan ni yo banyak salah ke. Lebih-lebih orang tin orang perempuan saat ni yo banyak salah dengan kita. Nah, kalau tok laki dengan perempuan saat ni suami isteri ni yo banyak ada
panggil lidah dengan mulut ke. Nah, lidah dengan mulut ni duk kali, lepas tu ia ketik. Ada semualah ada. Kadang-kadang ketik tu, kadang-kadang ketik ni. Nah, jadi pasal ni lah. Buat pasal ni dah tak ni tu, ia kena bermaaf. Kadang-kadang kita ni jadi tok laki dah. Kita tahu kata bini kita salah, kita maaf lah dia tak sedut kecek banyak lah. Bosan. Nah, pasal tu lah. Okay, jadi isteri saat ni, ia nak sangat betul laki dia saat ni, yom kotot kan. Yom kotot kan eh bang. Walaupun tok bini saat ni salah, tapi kita tu jom maaf. Kita jadi tok laki saat ni, belah lah. Oh, abis maaf lah, abis salah mungkinnya. Kita tahu dah kata bini kita salah saat ni. Tapi kita maaf. Jom kita maaf. Walaupun dia salah, kita maaf with dia dulu. Ni bawa kepada keluarga bahagia. Nah, ni apa ni, dia panggil beberapa perkara yang isteri serumah tu dia nak sangat. Nah, dia panggil sing ti paraya tukun tongkan jak sami mak tisut. Nyak ni dia nak. Nah, kadang-kadang kita tu tak ada belanja kita, sara hidup kita. Kadang-kadang kita tak ada. Kalau kita buat 7-8 kara saya sebut tadi, insyaAllah kadang-kadang bini kita tu jong kita. Habis tak ada duit, tak apalah. Habis tak duit bulan ni pun, nah, adik ada duk kerja dah, duk itu dah, boleh makan dah, tak ada apalah. Ha. Nah, sungguh pun nafkah tu wajib, tapi apabila bini saat ni dia tak mau dah hak bulan tu saat ni, jadi gugur kewajipan atas kita. Jadi kalau kita ni lah cara hidup kita kan. Nah, suasana dalam rumah tangga, supaya rumah tangga kita bahagia, alhamdulillah. Itulah sebagai sikit banyak supaya kita nak membina ke keluarga bahagia. Satu lagi saya nak sambung masalah taubat. Kerana tegur saya marah tu suruh ayat masalah taubat ni. Jadi alhamdulillah. Nah, tu masalah rumah tangga yang pertama sudah kita lalukan. Kita masuk pula dalam sikit banyak sebagai pesan ni. Nah, supaya kita tu nak nak we selamat kita dalam setiap-tiap apa ni lekongeh. Nah, nak we selamat kerana sebab saya royak di awal tadi. Nah, kita sebagai orang, kita sebagai manusia ni, ia tak lepas, ia tak salah, ia tak, nah, tak lindung, tak jauh daripada kesilapan. Nah, semua kita manusia ni ada dalam kesilapan, kesalahan. Nah, tidak sempat dengan Nabi, kerana Nabi dan Rasul tu adalah yang maksum. Nabi dan Rasul ni yang maksum, dia panggil orang tak ada dosa. Nah, orang tak ada dosa. Tapi kita manusia ni, dia panggil orang yang banyak dosa. Dan kita banyak dosa, nah, kita nak buat lah mana we lepas daripada dosa. Nah, dulu kita duduk muda-muda ke, galik belakang kita ke masa muda ni. Nah, wasa pun tak apa, lambat lagi nak mati. Dah lah kita taubat nanti umur 40 tu. Ha. Dia mati dulu nak buat lah. No. Ha. Pasal tu lah kita kena duduk dalam masalah, duduk dalam, nah, taubatan nasuhah, duduk dalam istighfar. Nah, yang satu kali lagi saya nak jelah mata lagi juga. Di hujung rasangnya saya nak oyak kelimah-kelimah yang Allah Subhanahu Wa Taala sangat suka apabila kita sebut. Nah, ini nak oyak di hujung rasangnya, tapi ini nak oyak masalah taubat. Kerana nah, Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-8 yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Nah, tu ada jelas dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-8. Wahai orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, bukan ya ayyuhannas. Ayyuhannas tu wahai manusia. Oh, tu belum lagi dia iman tak beriman, tapi ya ayyuhallazina amanu. Tu ada jelas kepada wahai orang yang beriman, orang yang beriman kepada kudah. Nah, tubu ila Allah. Nah, bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan suruh taubat. Alah mana taubat? Nah, taubatan nasuha. Taubat dengan Allah, taubatan. Taubat yang bersungguh-sungguh, bukan kata tak mudah, saya tak mudah, ya Allah tak mudah, tak mudah. Alik-alik buat pula. Nah, tu tak ada kerja. Nah, taubat nasuha ni taubat sungguh-sungguh. Salah sungguh-sungguh dah. Apa ni, ngaku sungguh-sungguh dah, ya Allah, kami taubat sungguh, ya Allah, kami ada kesalahan, ya Allah, kami banyak silap denganmu, ya Allah, kami tak sempat buat dah, ya Allah, perkara ini, ya Allah. Sungguh-sungguh, lepas tu tak buat dah, bawa nak buat tu ingat. Tapi dia jatuh kalau buat pula, taubat pula. Ni pasal tu lah.
satu ayat lagi. Karena orang yang taubat ni, orang yang suka taubat, Tuhan jelah tuflihun, orang yang dapat kemenangan. Nah, orang yang dapat orang yang dapat kejayaan. Semacam mana dalam surah An-Nur ayat yang ke-31, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi, "Wa tubu ila Allahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Nah, wahai bertaubatlah kamu kepada Allah. Tuhan jelah mari, "Wa tubu ila Allahi jami'a." Wahai manusia. Jadi Tuhan jelah, "Wa tubu ila Allahi jami'a." Nah, Tuhan kata, "Bertaubatlah kamu kepada Allah, wahai sekalian orang-orang yang beriman." Nah, la'allakum tuflihun, semoga kamu mendapat kemenangan. Jadi kalaulah kita tu dapat taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan masuk dalam orang yang dapat kemenangan. Nah, tuflihun. Nah, kita dah sebut dalam semaya tok bila dah sebut hayya 'alal falah, yalah dah. Falah. Mari kita mengerjakan kejayaan, kemenangan. Tuflihun, yalah. Orang yang masuk dalam kemenangan. Sebab itulah masalah dalam Quran ni banyak sekali ayat-ayat bersangkut pada dengan bab taubat. Nah, satu lagi dalam surah Baqarah. Allah jelah lagi, Allah berfirman lagi dalam surah Baqarah ayat yang ke-222 bunyinya, "Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin." Kalau kita ingat doa selepas ambil air sembahyang, kita akan baca doa ni. Nah, ni kita labur dia kalau kita buat amalan, kita buat segala doa-doa yang kita dok boleh, kita boleh hafal doa, kita tahu makna. Ni kita sentiasa baca doa ni. Nah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, Allahumma ja'alna, nah apa ni? Dalam doa tu, doa lepas mai ismaya tu. Nah, Allahumma ja'alna apa ni tak mari ke, tapi adalah dalam hujung tu, "Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin." Kita duk baca doa ke, doa ni biasanya kalau kita nak ingat tu dalam amalan dia kita ingat, tapi bo nak royak gini tak mari pasal dia ada. Nah, ni manusia ke. Nah, pasal itulah tu ajalah, "Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya orang yang banyak bertaubat, orang yang suka bertaubat kepada Allah, orang-orang yang banyak menyucikan diri dia, nah, Tuhan sangat cinta. Sesungguhnya Tuhan sangat kasih kepada orang yang banyak taubat, orang yang banyak nyucikan diri dia. Dan dia ada jatuh salah silap ke apa, dia taubat cepat-cepat dengan Tuhan. Dosa-dosa kecil sekadar mana? Astaghfirullahalazim. Tu cukup. Gugur dah dosa kita. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Nah, kita istighfar. Nah, Allahumma ghafir ya ghafur, ya Allah ampunkanlah dosa kami. Tu pun gugur dah dosa kita, hak kecil-kecil tu. Awak besar-besar tu kena tobatlah. Nah, kena tobat baiklah. Nah, tobat dengan Tuhan. Nah, jadi insya-Allah inilah sebagai beberapa perkara yang berlaku nah kepada manusia. Keliklah, kembalilah kita kepada taubat kepada Tuhan. Nah, Tuhan suka. Jadi taubat tu tak ada payah cara dia. Nah, ya ada juga hak ulama kata ada sunat mai sunat taubat 2 rakaat. Nah, tapi tak payah semaya pun tak apa nak taubat. Nah, kembali taubat-taubat ni kita kembali kepada Tuhan. Kita sesal kalau kita ni salah dah dengan Tuhan, kita kembali kepada Tuhan. Minta maaf dengan Tuhan, minta Tuhan ampun dosa kita. Tu yang panggil taubat. Lepas tu kita tak sibuk dah bila-bila kalau kita ada salah. Dah kalau kita tinggal sembahyang, ha kita qada klik berapa waktu kita tinggal dulu. Kita tinggal puasa berapa buyuk, kita qada klik. Nah, qada klik puasa kita, qada klik sembahyang kita. Ha tu yang panggil taubat. Dah tu kita sedar dah diri dah tu. Nah, dah kita duduk dalam keadaan gini, kita tinggal semaya dulu, kita tinggal puasa dulu. Learning tu kita duduk puasa lagi, kita duduk semaya qada seumur tiap waktu. Belum nak semaya, lepas semaya fardu saat ni kita qada seumur tiap-tiap waktu kita. Dan kita pergi mati celah tu, insya-Allah Tuhan hapus habis dosa kita, kerana kita sudah taubat dengan Tuhan. Kita sudah sedar dah dengan Tuhan. Pasal itulah Tuhan sangat cinta, Tuhan sangat kasih kepada orang yang suka bertaubat. Tuhan sangat kasih, Tuhan sangat suka kepada orang yang sentiasa menyucikan diri dia. Nah, kerana dalam surah Maidah, nah ayat yang ke-39, Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman, "Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi
Innallaha ghafurur rahim. Barang siapa yang bertobat sesudah melakukan kejahatan lalu memilih jalan yang lurus, dia tobat selepas pada dia buat jahat saat ni, dia tobat, dia ambil jalan yang betul, jalan yang lurus sungguh. Gapo tu yang jelas sini? Nah, fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Nah, innallaha ghafurur rahim. Dan Tuhan itu, nah, gapo? Maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Dek kita jatuh dalam kesalahan dah. Kita jatuh dalam dosa dah. Kita taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sesungguhnya Tuhan terima taubat kita. Tuhan jelah. Nah, faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Bagi siapa yang bertobat selepas dia buat jahat saat ni, nah, lalu dia pilih jalan yang betul, dia sedar dah, kata kawe salah dah ya Allah, kawe jatuh silap dah ya Allah, kawe salah dengan undang-undang hukum hakammu dah ya Allah, maka kami kembali semula kepadamu ya Allah, mu ampunlah dosa kami ya Allah, maka sesungguhnya Tuhan menerima taubatnya. Nah, fa innallaha yatubu alaihi, Tuhan terima permintaan kita. Nah, sebab itulah Tuhan sangat cinta, Tuhan sangat kasih kepada orang yang suka bertobat. Nah, lepas tu innallaha ghafurur rahim. Dan Tuhan itu Maha mengampun lagi Maha menyayang. Ni Tuhan sangat cinta. Bak satulah dalam bulan Ramadan kita duk baca doa. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, jadi doa ni tak mesti dalam bulan Ramadan. Kita nak baca luar Ramadan pun boleh juga. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah. Nah, Allahumma innaka afun ya Allah. Engkau lah yang Maha pengampun. Nah, Allahumma innaka afun tuhibbu, dan engkau lah suka, engkau lah kasih, suka nak mengampun. Nah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, maka muampunkanlah dosa kami ya Allah. Ni doa kalau kita faham makna dia Allah. Nah, cukup banyaklah dalam ayat Quran tentang masalah taubat sana. Nah, banyak sekali masalah taubat. Nah, kerana Tuhan sangat suka, sangat cinta kepada orang yang ada kesalahan. Satu lagi dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-25. Nah, wa huwallazi yaqbalu at-taubah an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Dialah, iaitu Tuhanlah yang menerima taubat hamba-hambanya. Nah, dan memaafkan segala kesalahan daripada hambanya, dan dia mengetahui segala apa yang kamu berbuat. Tuhan tahu belaka kita buat apa. Dan kita klik kembali kepada dia, kita ampun, minta maaf, taubat kepada dia, dia ampunlah dosa kita. Kerana Tuhan, nah, yang Maha Pemurah lagi Maha mengasihani. Kita duk baca Bismillahirrahmanirrahim saat ni. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi amat mengasihani. Pasal itulah dia, kita ada salah dah, kita taubat dengan Tuhan, InsyaAllah, nah, Tuhan akan terima segala taubat kita. Tapi syarat kita taubat, kita jangan kembali kepada perbuatan yang salah tadi. Nah, itu sebagai kibahnya. Lepas tu ada hadis Nabi SAW, ada jelas. Nah, sabda Rasulullah SAW, at-ta'ibu min dhambi kaman la dhambalahu. Orang yang bertaubat dari dosanya samalah seperti orang yang tiada mempunyai dosa lagi. Dan kita taubat dah, Tuhan apa, gugur bih segala dosa yang kita dah ada. Walaupun kita masa jahiliyah dulu, masa duk muda-muda dulu, kita tu banyak sangatlah tinggal perintah Allah, kita banyak buat kesalahan dengan Tuhan. Jadi hari ni kita dapat sedar kembali dah. Nah, kita boleh kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Nah, kerana Tuhan sentiasa nak, sentiasa mengampuni dosa-dosa hambanya, insyaAllah. Itulah sebagai bab taubat. Jadi tak payah nak taubat. Nah, nak taubat tak payah. Nah, tapi adat dia tu kita duk istirahat ataupun duk semacam tahiyat awal tu lah, ataupun duk macam tahiyat akhir, menghadap kiblat. Nah, doa kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, taubat kembali kepada Tuhan. Nah, itu adat dia. Tapi tak sihir pun tak apa. Duduk diri, duduk mana saja pun. Nah, hadap ke mana pun tak apa. Nah, ingat, kata kita ni salah dengan Tuhan, kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak sihir buat dah bila-bila. Itulah dimasuk juga masalah taubat. Nah, insyaAllah mudah-mudahan, nah, segala dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah mana kita berada dalam
Nah, dosa. Lepas tu kita istighfar banyak. Saya nak tinggal akhirnya. Nah, nak tinggal akhirnya. Okay, kita buka telefon dulu. Nah, kita buka telefon dululah. Nah, tadi saya nak wi 7 ke 5. Nah, yang Tuhan sangat suka sekali kepada hamba dia, dia hamba dia sebut kelimah-kelimah ini. InsyaAllah kita buka tali ye dululah, kerana lama sangat ni tak jumpa. Nah, adik kakak nak tanya, adik kakak nak tambah gapo lagi untuk hari ni, bolehlah. Nah, boleh kita kongsi melalui nombor telefon 0732-214-592. Ataupun adik kakak yang menonton melalui Facebook Live, nah bolehlah kita komen. Nah, gapo saja untuk kita nak kongsi bersama. Alhamdulillah, terima kasih kepada Yaya Tessa, nah yang dapat ikuti, iaitu Ustaz Afdan lah. Ustaz Afdan, nah yang dapat ikuti dan juga dapat share maklumat baik-baik kepada sidang penonton. Terima kasih kepada nah Abraham. Nah, terima kasih kepada Magna, terima kasih kepada Zul Khairi, terima kasih kepada Arif Tua Halal. Nah, terima kasih kepada Asnawi, terima kasih kepada Abdul Bani. Nah, bedun kita ni lah. Nah, assalamualaikum. Salam pagi Jumaat. Lama tak dengar suaranya, alhamdulillah, kerana ada urusan bedun dia. Nah, bedun pun selamat lah. InsyaAllah saya mendoakan semoga dapat membinakan rumah tangga bahagia lagi. Nah, terima kasih kepada T.O. Tawa, nah nama Facebook tu, nah yang ada ikuti bersama. Terima kasih kepada Abemang kita, nah Sunsom.com. Nah, jadi Sunsom nah Abemang kita tu duduk di lorang apa ni, Si Putra ke lorang gapo itu panggil. Tak ingat. Nah, terima kasih lah yang ikuti bersama. Terima kasih kepada Ali Riji, nah yang komen mari. Nah, memang kata mai koi sebai non fang, selamat ton sai-sai. Alhamdulillah, sama-sama lah, semoga cepat sembuh lah tu. Nah, demi uzur boleh kena ujir apa. Nah, insyaAllah kita terima tali ya dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dari mana tu? Ada Mayo. Mayo ya, silakan, ada gapo nak kasih tahu. Saya nak tanya cik lah, tak lah. Ya, ya, ya. Tapi saya tak senih kepada saya. Oh, pasal mana yang dia tak senih tu? Sebab gapo tu? Sebab ni nak tak boleh kita sendiri. Tak ada Kristian lagi. Hmm. Mana kata nak pelik? Ya, ya, ya. Pelik pasal mana? Kita kata pasal ya dia. Tapi apa pasal maju. Aha. Masa anak itu kena masa maju pelaruan lah, sebab masih banyak dah malai aku. Ya, ya. Tak kata ya, hei. Balah dengan saya, siapa nak mahu untuk saya lari hidup makan air. Masya Allah. Ha. Baju dia, baju kita, baju anak. Baju kita, baju anak. Ha. Tak kata ya, nak apa kita ni. Aku baik hari tak sama dia, tak ada ke mana. Lama dah tu? 3 minggu boleh lah. Ha. Apa tak ada jumpa lagi lah? Eh, tak. Bertemu oleh tu juga, sebab dia tutup orang tua je, tak tak tik. Orang tua dia tutup orang tua je, ya. Orang tua je, ya, ada mana masing-masing tu. Lepas tu oleh tu sampai yang terkena, ya tak, tak murah kita, waktu tu sebab dia lah hampa orang. Ya, ya, ya. Sebab kita pun tak panas saya tu, dengan dia oleh tu, sebab kita pun tak kuat. Alhamdulillah, ya, ya. Baik. Sekitar je. Kita je klik mahu dia. Ya, ya, ya. Tapi sekarang ni dah rupa masalahnya apa lagi. Hanya anak dua tu dah. Lepas buat lagi tak boleh. Tak boleh. Masya Allah, ya. Masa kita duduk mikir di situ, tak ii. Lah mana kita nak buat. Jadi, sekarang klik rumah dah dah. Tapi ya, kita tak ada tolak gapo lagi. Alhamdulillah ada dalam kita lagi, tak ada gapo. Ya, ya, ya. Ya, so lagi caranya kita kena cari orang tengah. So lagi cara dia ni, cari orang tengah boleh kecek lah. Kita nak kecek dua tak boleh. Nah, sama-sama ya duduk panah. Biasanya dia orang perempuan tu, biasanya dia dah perangai dia dah biasanya tu. Nah, kerana orang perempuan ni orang yang tak cukup ibadat. Nah, sebulan-bulan tu dia ada uzur mari, dia tak cukup amalan dia. Nah, dia panggil orang tak penuh lah. Nah, orang perempuan ni, pasal tu lah kita sebagai tok lelaki ni, kita kena cari orang tengah sekarang. Kalau duduk pasal ni, kena cari orang tengah dulu. Nah, supaya nak ngejah buku kita tu, supaya boleh klik hidup semula. Nah, kena cari. Kalau kita nak kecek diri tak boleh, nak serah kepada orang tua kita tak boleh, nak serah kepada orang tua dia pun tak boleh. Ya,
Tapi ada dalam kampung dia ada batas dia tengok pialah tok nebel ke tok kemenek ataupun tok tok email sendiri tu capo tanggih demo tu cuba panggil kecek semuka tengok semula. Ya. Mana kesalahan kita nak murih gapo sangat. Tah benda gini nak boleh buat pecah rumah tangga kita. Lepas tu orang tengah sat ni dia boleh royaklah kalau cerah tangan lagi dia payah lagi masalah anak nu 2, 3 le perut pula. Nah, yo banyak lagi. Ya kalau kita kena mikir, ya kena mikir. Ya orang perempuan kadang-kadang ya panah tu ya tak ada nak mikir. Sampai dia ni keluar mulut tu orang tua kita ten. Teh tu ada moremo. Ya ya ya. Pak tu boleh terbuat sekali lah. Ya ya ya. Basuh. Basuh baju tu basuh dengan enjin kau dengan tangan. Dengan tangan. Ya 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 insyaallah. Banyak sisi mana kita sekitarnya tu saya tak rasa nak kerja. Ingat benda tak ada sesuatu. Ya ya ya. Kita tak kerja tak. Ya ya ya. Kalau tengah malam ke mana, lek pagelah apa kerja kau. Ya ya ya. Mai terkejut ke buat dia, kita boleh rasa baju cuma tak tengah ngasuh, basuh pula nak dekat tu tengok. Mai tu ya, boleh rasa mengata kita kaya, mengata jaga kerja tengah malam. Ningore itu buat asyik nak rumah ingat nak asal ni tak pergi sengaja apa tak hijau kereta kita. Ya ya ya. Saya tak kena lagi lah kita. Ya 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 insyaAllah. InsyaAllah lah. Mudah-mudahan ada jalan keluar lah insyaAllah. Saya pun tolong doa bila. Ya 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 insyaAllah insyaAllah. Ya ya molek dah tu kita tu so kita tak keluar mulut sepengah demo juga. Nah kita pasal teguh lagi. Alhamdulillah lah tu yang jaga tu. Nah, semoga kita boleh semoga semula. Inilah masalah rumah tangga ni ya banyak ke. Nah kita tu kadang yo yo kita hidup dalam rumah tangga tu dia ada masalah tekis dia ada mata dah. Tapi sepatutlah sepatutnya ya, tadi orang perempuan saat ni saya sebut di awal saat ni tu orang perempuan yang nak dengar sangat kelima-kelima daripada tu laki dia. Okey kalau kita tu bik kerja lama-lama dia ya letih. Memanglah orang perempuan ni yang paling letih sekali. Tu kalau bolehnya nah kalau kita ada harta sikit gak kita biarlah biar ada mising basuh pun tak apa. Kerana basuh dengan tangan tu kadang-kadang lah ni dia duk ngandung. Nah orang perempuan kalau ngandung ni orang lelaki tok lelaki tu kena ambil hati 100%. Kerana satu yang ngandung. Nah ngandung tu fikrah dia lain dah. Lepas tu orang ngandung dia nak makan bagi pelik-pelik. Bagi tak ada jual dia nak makan. Nah saya biasa nak makan lucup sekali gitu. Nah mula-mula ngandung tu pusing cari lah nak pagi tak temu. Ada orang siya jual tak ada ke. Nah cari tak boleh beli juga. Kena pergi cari orang Islam buat. Nah ada lucup tepung lucup tu tepung hak buah kayu je buat dengan kacang kuning tu kan. Banyak orang jual dalam nak pagi tu. Ada pasar pagi ramai orang jual tapi hak bukan orang kita buat orang demo. Pas nak beli nak we anak kita makan tak kena nak beli orang siya makan. Orang siya buat. Dok lah. Satu cari rata pindah temu juga pasal tu lah satunya abis takde kan ya satu isteri kita yang ngandung. Nah mungkin 2 bulan tu ya orang perempuan ni apabila ngandung ya hormon dia tu tukar ke lain. Lepas tu ya jadi tak tetap lah ya panggil arum perempuan. Nah saya bahas lah buku ngandung ni bahas benar kan no? Saya pun ada pengalaman. Nah 2-3 nak masuk 4 dah saya pun. Nah pasal tu lah hari ni cara kita saat ni nak ukar, kita cari orang tengah lah. Cari orang tengah. Lepas tu, ya so lagi orang tua kita dengan orang tua. Sama-sama biasa saat ni, dia tak boleh masuk lah tu lah ni. Sama-sama orang tua 12 saat ni, dia kena kerja sama. Nak buat lah mana, we anak kita, natu kita saat ni tu. Nah, biar duk sempurna semula. Nah, masa dia, ya masa dia hidup dalam rumah tangga ni, dia ada kena tekih. Ada kena balas sikit sebanyak. Tidak, dia panggil hidup tak ada rucak dia panggil. Kau duk, molek, sok mau suka, sok mau kena, sok mau dia panggil tak ada. Manisnya juga dalam rumah tangga, dia kena ada tekih juga sikit. Pasal itulah, dia ada tekih juga. Walaupun bini kita salah, kita tuk laki ni jumaah mula-mula dia. Walaupun dia salah kita, oh abang maaf lah. Ni kita nak klik gini. Nah nanti sejuk sikit ni 3 minggu dah ni sejuk dah rasa apa. Nah lepas tu dia klik rumah tu dia mikir juga orang perempuan pun dia mikir, eh nak telefon gitu tak tergamuk dah. Nah kata gitu tobak dah aku tak ambuh dah kat mung ah. Dia keluar mulut tu dia tak khabar ke. Beh dia ngandung. Dia tak khabar. Tobak aku tak ambuh dah. Padailah kita sekarang ni lah. Hal tu dia keluar yang tak khabar dengan nafsu dia, dengan emosi dia, dengan sifat marah dia. Dia duduk mengandung lagi. Nah, tapi boya sejuk tu kita klik semula. Daya. Nah, cuba daya. Gi rumah dia. Tak ada apa kita jadi tok laki dia. Lepas tu kita dengan tok tua dia jadi tok tua kita.
orang tua dia kita jadi tok tua kita. Tok tua kita ni kita cerai dengan anak pun dengan tok tua tak patah semaya sampai mati tu. Dia panggil nasab. Pasal tu lah satu jalannya kita usahlah cari orang hak boleh boleh jadi penawar. Jangan cari orang jadi api. Jadi api pecek langah habis. Nah, kalau cari orang kampung hak jenis tok bidan mulut ganas tu siap. Nah, tak kelik kau molek dok lah. Pasal tu kita kena cari orang jadi penawar. Nah, boleh betuk semula. Nah, gapo hak salah maaf lah tak sodok kira lah dulu. Lepas tu so lagi kalau lah kita ada modal kok, kita ada bajet sikit, kita belilah mesin basuh. Nah, kerana learning tu dia tak suka dulu. Dulu tak apalah basuh dengan tangan tak apa. Learning tu letih sangat. Beh gi orang perempuan kalau mengandung. Lepas tu so lagi nak tanya tanggungjawab pia basuh baju sat ni. Ha, ni kita kena tahu juga hak Islam, hak isteri ke atas suami, hak suami ke atas isteri. Nah, sebenarnya dia panggil hak tu semua wajib di atas tok lelaki tu. Pasal tu saya suruh beli mesin basuh sat ni tu. Kalau kita beli mesin basuh sat ni, dia boleh buh kain lain je, dia boleh pulah. Lepas tu nanti tukar-tukar gitu ya. Kalau kita beli mesin basuh yang mahal sikit, dia panggil automatik. Automatik buh ambil sudah. Ah, ha, pasal tu lah. Kalau tanggungjawab pia wajib basuh baju. Tanggungjawab wajib tok lelaki lah, bukan bini. Ha, ni kita orang Melayu ni ya pehel balik. Pasal apa kita duduk kecek basuh kampung kita, alah mana kita kata demo boleh mesin basuh tak lagi. Belilah ni basuh sebutir. Makna kata bining lah cara orang basuh baju. Sebenarnya bukan. Isteri sakning tu bining kita tu ya kedemak kepada tok lelaki. Nampak kita kerja letih, nampak kita kerja tak deh ni, ya tolong basuh baju kita, tolong nanak nasi kita. Hak tu tugas tok lelaki tu. Bukan tugas bini. Tapi cumanya bini ni orang baik. Isteri kita ya orang yang molek. Ya nak kedemak kepada tok lelaki dia kelik kerja letih-letih boleh pakai nasi masak dah. Ha ya tolong nanak wi, tolong wak lauk wi, tolong basuh baju wi. Ha ya kedemak aja. Bukan tanggungjawab dia. Tanggungjawab bini sat ni ngasuh anak. Tu je tanggungjawab dia. Mengikut landasan Islam. Tapi orang Melayu kita ya pehes salah. Kata semua nah bersih rumah, basuh baju, nanak nasi hak bini belaka, bukan tanggungjawab tok lelaki. Bukan tu. Salah kita faham tu. Pasal tu orang Arab nak bini seorang kena ada gundik seorang dalam rumah. Kondap cai seorang kena ada ataupun dua orang. Nah, isi rumah seorang, nanak nasi dapur seorang. Orang Arab ni. Batu orang Arab payuh nak boleh nikah. Nak boleh nikah orang Arab kena ada orang isi rumah, orang kemah rumah seorang. Kena ada rumah siap dah, kena ada isi rumah, ada kenderaan, ada kereta, belanja lagi. Orang Arab, baik tu payah orang Arab nak menikah. Kita mudah, tak ada rumah pun boleh menikah kita. Tak ada kontrak cai pun boleh menikah kita mudah. Ni nak oyak budaya tak sama. Pasal tu lah kalau kita ada modal, kita belilah mesin basuh. Dia boleh keremak buhnya senang, tak letih. Pakai wanita ni kalau perut besar ni, kita kena ambil hati benar-benar. Alohai lagi nak makan tak leh makan mutah. Nah lebih ke 2 bulan ni baru duk mabuk kulak ni orang ni mabuk kulak. Nah tengok tok lelaki pun tak leh. Dah mungkin tu ya jenis orang perempuan ni kalau dia mengandung ke. Kalau yang mengandung saat ni tu ya sifat tubuh badan dia pelik-pelik mari. Kadang-kadang dia tak leh bau tok lelaki, dia bau busuk ke tok lelaki, dia tak leh duduk sekali dengan tok lelaki salah pakai minyak bau pun dia tak leh bau, tak leh duduk sekali hamba. Yalah dah tu mungkin perangai saat ni bukan perangai dia. Bini kita saat ni bukan perangai dia. Mungkin dengan sebab dia duduk mengandung saat ni lah. Lepas tu dia tak tahu nak rabat mana. Lepas tu kita kelik pun kelik kadang-kadang tak ada buat tegur main, buat seloro main, tak ada itu main. Ha. Sebab tu lah tadi 7-8 karoyat tadi, isteri nak dengar sangat daripada tok lelaki dia. InsyaAllah lah itu sebagai kombin saya lah. Nah, ataupun kalau ada baik-baik lagi tu boleh lah. Nah, adik kakak sambung lagi. Nah, tapi habis saat ni daripada maya saat ni kita carilah orang tengah. Nah, orang nak tu untuk nak mengadil bagi kita. Untuk nak jadi penawar untuk kita berdua dalam rumah tangga saat ni. Nah, alhamdulillah. Nah, terima kasihlah dalam Facebook Live pun ramai. Nah, insya-Allah telefon masuk lagi nanti saya baca lagi Facebook. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ya, silakan dari mana tu? Dari Melan. Melan. Ya, ya, silakan. Saya tanya nak tanya ustaz itu buku ustaz baca orang cara
mana junuh, hak nabi baca mana junuh, sebelah kanan juga sebelah kanan sebelah kuasa. Ya ya. Ustamik buku ana saya rasa kena itu buku dia. Ya kita mastikah hadis. Mastikah hadis. Nah mesti mesti ke hadis jilid yang pertama, juzuk yang pertama. Ada kita ya, ada 3 juzuk, 4 juzuk kita ni. Kita tengoklah kita ni, kita mesti ke hadis goyak kedah apa kedah kita ya tahu kita kita mesti ke hadis ya ada 4 jilid semua. Patu kita tu ya ada dengan tafsir makna syiak adalah. Ada makna syiak. Ada makna syiak dah ya ya. Aku nak tanya saya di ustaz itu lah. Ya. Habis Allah yang kata dia buat waktu dah hijrah ni. Ya, ya, ya. Sudah lagi, itu ada dari majlis. Majlis khutbah tu ya keluar baru ni. Ihak hijrah tu saya tak cerak. Sudah, nanti saya tanya dah. Ya, ya. Nanti saya tanya kalau dia sudah dah, so mari tak di stesen radio katik. Kalau dia mau nak mari, memik sini boleh. InsyaAllah dah. Ya ya ya, terima kasih ya. Terima kasih ya daripada Melan lah sebagai peminat kita lah. InsyaAllah dalam Facebook Live pun ada beberapa komen lah masuk mari. Nah, alhamdulillah. Nah, Ahmad Harati yang ikuti Muhammad Seng Umar, Siti Fatimah Ayub FC kita. Alhamdulillah sama. Memang motor nah memang kita. Terima kasih ya Mak. Rohana. Nah, Cik Ik nah. Rohana. Terima kasih Wan Wan Hamdiyah. Terima kasih Lu Aiwame, terima kasih Zi Yusuf, terima kasih Nah Rohana, terima kasih Isra Talak, terima kasih Adam, terima kasih Somchai Nawe. Nah, apa ni Chah kita, terima kasih Bukhri, terima kasih Tasnanah. Nah, terima kasih Adila, terima kasih Surya. Nah, terima kasih Fatihah Halome yang ikuti Sekolah Melayu. Selamat pagi, sama-sama lah, selamat pagi. Nah, Siddiq Taktai, terima kasih sama-sama lah. Nah, Surat Cinta, terima kasih. Nah, terima kasih Anok Madu, InsyaAllah. Nah, Husnifah Aman, terima kasih. Nah, Abdullah Bubakar, terima kasih lah doktor yang ikut tim bersama. Nah, Adila Arina, terima kasih. Nah, semualah saya akan baca InsyaAllah, kerana banyaklah. Saya nak baca komen pula. Assalamualaikum, selamat pagi hari Jumaat. Lama ustaz tidak cakap di sini pada setiap rancangan. Alhamdulillah dapat dengar dengan baik. Terima kasih Abdul Rafaq Harati yang ikuti. Nah, Wesong. Nah, alhamdulillah, terima kasih. InsyaAllah lah itu sebagai beberapa komen. Alhamdulillah. Wani tanya soal lagi. Wan Raya Sami mai kei su sua hai. Nah, Wan Raya Sami mai kei su sua hai. แถมยังโดนด่าซ้ำว่าแอบไปซื้อโดยที่ไม่บอกกล่าวแบบนี้ เรียกทรยศไหมคะอ๋อเหรออัดโดลากีตุลากีจินิซามเมดูลูนี่ไงอ๋อเหรอตัดโดดจินิเวเซนนี่โอเคดิตุลากีนี่โย่เต็งก็สลากีนะตาโยโย่ตุลากีนี่วจิคโนซาเลงปากาเยบินิเดียวดัวคาลิสต์เท่ากายฮัจญีกายบอสโฮตุวจิNah, mana kata kalau dia tak beli duit, nah, ataupun kalau dia tak beli duit suruh beli, mana kata itu adalah berdosa besar. Dosa di atas tu lelaki saat ni kalau tak beli duit. Tu, ya bukan masalah beli boleh beli tak beli. Masalah ya wajib kena beli. Tak tu lelaki. Hak ni dia kata apa tu dia beli sendiri, tu lelaki mengepek pula dah. Nah, tanya kak beli duit siapa dia kak? Kalau kak beli duit kak sendiri tak ada masalah lah. Ia tak panggil draka. Nah, malaikat kak tu ambil duit tok lelaki pergi beli. Tok lelaki ambil duit pergi beli. Ni masalah lah. Tapi tengok juga. Kalaulah tok lelaki tak beri nafkah kepada bini. Nak ayat. Kalau tok lelaki kita jenis kedekuk sikit. Tak beri nafkah kepada kita. Sarang hidup hari ia tak beri. Tapi kita tengok-tengok ada duit. Bila kocek baju tok lelaki duduk sakut di dinding tu ada duit. Bini haruh ambil duit lah untuk kocek untuk lelaki saat ni. Hak bagi nafkah untuk dia saat ni. Haruh. Haruh. Tak ada dosa dah lah ambil duit untuk lelaki dalam kocek ni. Kerana dia tak wik kita. Kalau dia wik kita dah, kita ambil hak tu tak boleh. Hak tu haram. Ni hidup rumah tangga nakal. Kalau kita tahu cara-cara dia kan. Hak kita tak tahu tu yang dimasalah kan. Tak ada masalah lah. Dia tak panggil draka dah tu. Tapi tanyalah kak saat ni tu. Kalau kak ambil duit kak sendiri beli, tak ada gapa lah. Ia tak panggil draka. Tapi cara kita dengan tok lelaki tu, kita kena
iya sikit lah. Jangan biar katanya we nampak jadi gasai. Jangan biar kata jadi kata kerah. Kita tu biar lu halus si. Orang tu lelaki seumur saat ni. Orang lelaki tak payah li sebenarnya. Nah, orang lelaki dia tak payah sebenarnya. Nah, mudah-mudah aja. Nah, dia panggil dia panggil gapo istilah bahasa siye. Nah. Dia panggil nam yen pelatai dah. Masa tak silap nam yen pelatai. Air sejuk ni ikan mati. Nah, dia kita jadi bini kalau kita sejuk dengan tok laki kita ni, kita lepuk pala pop kita gosok belakang boleh tok laki. Nah, orang perempuan kalau jidik kok. Dia tak ada masalah ni. Nah, dia panggil nam yen pelatai ah. Nah. Ha, itu istilah hak sia kata kan. Nah. InsyaAllah itulah sebagai sikit banyak. Nah, ni masalah doa raja segala istighfar ni baca bagaimana saya tak ingat lah tu. Nah, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih kalau tak silapnya. Nah, tu panggil doa ataupun lafaz istighfar yang boleh kita baca juga. Nah, alhamdulillah, terima kasihlah yang ikuti dalam Facebook live. Terbaik Ustaz. Terima kasih. Nah, Abdul Rani Abdul Suh. Nah, daripada Benesta. Nah, cikgu Ustaz terbaik bagi kita. Alhamdulillah Ruslan cik muda. Salam kat Masya di Kuala Mahmat. Terima kasih Ruslan berkhabar tu. Dan nampak Facebook tu ramai berung tu. Nah, alhamdulillah. Terima kasih Ikhwan Alif. Nah, Yata kami mari. Ruslan tanya, cuy bawa witi sakpa titit najis duai kereng sakpa. Nah, hai main ban fang duai krab. Jadi masalah gini, maka ye hok kena najis kita nak boleh inje saat ni tu, kita kena basuh halik luar dulu. Nah, kena cucu najis wi habis dulu. Nah, cucu najis wi habis dulu. Agak atas habis dah warna, habis dah rasa, habis dah bau najis saat ni, kita make boh lainnya basuh. Nah, tu ya tak, ya dia tak geromok dengan barang-barang hak tak najis. Ya, kadang-kadang kita ni seluar anak kita, baju anak kita hak kena najis saat ni, kena air kecing, kena gapo, kita pakai make boh sekali dah lainnya basuh. Boh dalam mesin basuh sekali dengan hak najis-najis. Lepas tu baju kita nak pakai semaya tu duk sekali dalam tu duk geromok dalam tu sama najis belaka. Nah, tu masalah juga. Cara dia tu kena ada cara dia basuh saat ni. Pasal itulah kita kena isi sikit cara basuh baju saat ni ke. Nah, biar bersih sungguh. Nah, jangan duak buat halal bala gitu, jangan. Nah, kita kena cari cara dia. Kena basuh najis suku dulu. Basuh halik luar dulu najis hok dulu lekat di baju saat ni. Buah habis dah najis ke apa dah, boh lah isi basuh kali tak apalah. Nah, tu cara dia. Terima kasih. Nah, alhamdulillah. Oh, ni tanya buku madu pula dah ni. Tanya tak jawab lah madu-madu ni. Allah, nah. Madu putih rumah. Ya, buat sari. Ambil ni saya dia lah. Boleh tanya kot tanya belakang. Ya, yeah, saya tak koyak lah. Tak tahu juga masalah maklumat. Bak nak nujung ni tak pandai. Alhamdulillah, nah. Saya tak jawab tu. Anak kapung sama-sama lah. Anak kapun tanya lagi, ta tangku lut niti long rap rong khop kru mi kuam suk ne, ya lo. Nah, yo masalahnya kita tak tolak angsur dalam rumah tangga. Nah, kita tak jong muku itu panggil. Tok laki pun nak bener gok, bini pun nak bener juga. Ah, ini jadi kerja sungguh. Nah, pasal itulah. Nah, tu he jadi seorang wanita daripada tu le rusuk sebelah kiri bagi orang lelaki. Jadi Nabi ada. Tu he jadi Siti Hawa daripada tu le rusuk belah kiri Nabi Adam. Tulai rusuk duk mana? Duk belah kiri. Kenapa duk belah kiri? Kerana tulai rusuk tu duk jaga hati seorang lelaki. Pasal tu lah kita boleh berumah tangga, kita boleh menikah saat ni tu. Makna kata Tuhan hantar seorang perempuan untuk orang lelaki untuk nak jaga hati dia. Kerana tulai rusuk saat ni daripada nah, si fang sai kong pusai. Nah, tulai rusuk dia duk jaga hati ni. Nah, kalau nak kena gapo hati, nak kena gapo, nak kena tulis rusuk dulu. Pasal itulah tu hata wanita mari untuk orang lelaki untuk nak jaga hati dia. Pasal itulah kita kalau lah hak jenis tok lelaki, hak jenis bekeng, bini kalah lah. Tapi kalau lah bini hak jenis bekeng, tok lelaki kalah lah. Nah, ya tok lelaki ya tak ada seorang buah takut bini, cuma nanya malah bosel. Nah, kalau jadi
Bekan dua-dua, panas dua-dua. Tak lama duduk. Nah, lepas muai pelam lah. Lepas gocoh lah, lepas tumuk lah. Pasal tu lah, kalau kita tu, kalau nampak hak nu nak tinggi, kita slow dulu. Dia hak ni tinggi, hak kita slow dulu. Nah, kita kena bertolak ansur lah. Nah, cara dia hidup dalam rumah tangga, insyaAllah. Saya nak terima dua soalan lagi. Dua tali ye, bukan dua soalan, dua tali ye lagi. Lepas tu insyaAllah saya nak hubung dengan Yang Mulia Tuan Imam, mentah lagi. InsyaAllah ada tali yang masuk. Assalamualaikum. Mak lama mak ni, apa khabar mak? Ya, sama-sama lah mak weh, duk dengar tu ha. Oh, ya ya. Baru klik seminggu baru mak ni siapa ni? Ya ya. Allahumma ja'alna tawabin wa ja'alna Allahumma ja'alna tawabin. Ya. Itulah lebih kurang. Ya, lebih kurang. Ya. 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 Lah. InsyaAllah kerana ada sedikit ganggu kerana surat siapa, alhamdulillah. Alhamdulillah nah. Itulah hak mak tanya saat ni nah, masalah apa ni doa lepas mi asmayan ni. Nah, Allah syahadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma ja'alni tawabin wa ja'alni minal mutatahirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Ha tu kalau saya tak silap tu situlah. Karena doa saat ni kita nak sebut tu kadang-kadang dia terlupa dalam kecek ni, kalau dalam amalan kita boleh sebut. Nah, lepas mai asmaya tu kita doa semualah. Dan kalau kita pergi masjid pun doa ni dia tepek di dinding masjid. Nah, kita baca doa lah. Nah, aku menyaksikan bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Nah, dan Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah nah amalan kami saat ni Allahumma ja'alni doa Allahumma ja'alni tawabin wa ja'alni minal mutatahirin wa ja'al min ibarakas salihin. Tu doa lepas mi asmaya lebih kurang. Lepas tu basuh kaki tu saya tak ingat lama oh. Nah, satu lagi tali ya. InsyaAllah saya akan phone in kepada Yang Mulia Tuan Imam kita sedikit supaya nah, Yang Mulia kita boleh kongsi bersama. Jadi tali terakhirlah untuk hari ini. Bagi saya akan terima dalam rancangan motivasi untuk hari ini, insyaAllah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Mama Yahya tu? Alhamdulillah. Ya. Tak dengar, tak sepi ya duduk. Oh, asal dia lah. Orang lain dah tak apa. Kelik gila. Baru siapa seminggu? Orang lain ni pasal tak ceroh sahabat Ustaz Jaki kita. Ya, sama je. Nah, orang lain ceroh lagi. Ya. Mama ada apa nak kongsi hari ni? Mama nak kongsi Mama ni apa supaya senang rumah tangga. Ya, baik. Lepas tu terik tak pen Mama Yah nak cara-cara anak dengan ibu bapak ni lah. Ya, insyaAllah. Jadi kata besar juga orang dah. Acik boleh kau nak buat anak-anak kita tu pehel lah dengan ibu bapak ni banyak saya tu tak saya pehel. Ya. Acik boleh tu kalau ustaz tu luar kat nak buat supon ni juga lah untuk harta dah. Ya. Nak oyak tu lah. Ya, insyaAllah. Ya, segi rumah tangga ni atas tu lagi tu supon dah kali ya pehel. Mungkin orang tak kerti, orang kerti belakang. Tapi nak sakat perangai tu tak boleh eh. Ya, insyaAllah. Ya, banyak tu saja. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama Yah daripada Goli ke. InsyaAllah terima kasih itu sebagai komen. Nanti insyaAllah saya akan carilah tajuk di antaranya bersakut paut dengan apa ni. Anak dengan ibu, anak ni nak taat, anak wajib taat lah, bukan nak taat dah, anak wajib taat kepada dua ibu apa. Dan lebih lagi kita boleh tahu dosa anak deraka tu setara mana, insyaAllah. Mudah-mudahan
Nah, minggu depan pun saya akan boleh jelaskan maklumat nah sikit sebanyak. Nah, sejam setengah dah duk kecek ni galib tak ada. Nah, sikit sebanyaklah untuk hari ni di antaranya yang boleh saya kongsi bersama dalam rasanya motivasi pagi hari ni. Dan juga di samping kita duk tunggu tali dari yang mulia Tuan Imam. Nah, insyaAllah lah kalau Tuan Imam kita dapat terima tali kita boleh kongsi bersama, boleh ikutilah yang mulia Tuan Imam kita tu boleh jelas. Kalau tak terima telefon pun insyaAllah lah saya akan hubung semula lah. Nah, jadi sementara kita duk tunggu tali nah, ataupun kongsi daripada yang mulia Tuan Imam kita ni, saya nak oyak apa ni, 7 sebut teh. Nah, 7 prayog ti Allah Subhanahu wa taala cin chop masa sia tu. Nah, 7 kelima ni yang Allah Subhanahu wa taala Tuhan sangat cinta, Tuhan sangat kasih kita sebut kelima ini. Ha, gapo atik kelima? Ha, semua tahu kita duduk tunggu tali ya tik. Kalau tik tak kak, insyaAllah saya akan habis rancangnya setakat hari ni, setakat ni saja untuk hari ni. Jadi, 7 kelima yang Tuhan sangat sangat cinta kepada kita tak ning. Nah, jadi yang boleh kita ambil lah. Nah, amalan gini ni, yang pertamanya, kelima pertama Tuhan suka sangat kita sebut bismillah. Nah, bismillah. Nah, jadi bismillah ni setiap kita nak buat gapo. Nah, nak baca bismillah saja pun tak apa, nak baca bismillahirrahmanirrahim pun tak ada gapo, boleh. Nah, jadi Tuhan sangat suka sangat orang yang sentiasa sebut kelima, 7 kelima ni. Nak buat gapo saja, bismillah. Nah, nak buku, nak naik kereta bismillah sebelum nak baca doa dia. Nak nasi buh beras halai puyuk bismillah. Nak buat air dalam botol, nak boleh peti sejuk bismillah. Nah, ni satu. Kelima ni Tuhan sangat kasih sekali. Tuhan sangat cinta kepada kita. Ni amalan belaka nak win ni boleh kita beramal dulu dah. Nah, ikut kita nak buat gapo saja, kita lafalah bismillah. Nah, ataupun bismillahirrahmanirrahim tak ada masalah. Yang kedua, Tuhan sangat suka juga kita sebut kelima alhamdulillah. Nah, alhamdulillah makna apa? Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terima kasih kepada Tuhan. Alhamdulillah. Nah, dengar apa? Alhamdulillah. Nah, boleh apa saja alhamdulillah. Nah, ni, kita nak sebut ketika mana? Kita boleh buat apa sudah satu-satu perkara. Jaya belaka alhamdulillah. Nah, boleh bangun mayat tahajud alhamdulillah. Boleh bangun mayat subuh dengan berjemaah pun alhamdulillah. Nah, itu dua. Kelima yang Tuhan suka sangat. Nah, dah kita kata. Kelima yang ketiga, Tuhan suka juga kita kata apa? Astaghfirullah. Ha, ni ada oyak istighfar tadi. Nah, dah kita buat gapo saja. Nah, kita salah silap gapo saja dalam kecek pe kita, dalam gapo saja, astaghfirullah. Ataupun astaghfirullahalazim. Nah, astaghfirullah. Nah, kita sebut gapo saja. Nah, dah kita buat gapo tak sepatut ke, tak patut buat ni, astaghfirullah. Nah, salah mulut pun astaghfirullah. Nah, cokek natah pun astaghfirullah. Yang ni waktu baik belakang natah habis, natah dalam zuhu tu baik habis bagi kita natah. Nah, farak-farak lelaki zakat, farak perempuan zakat lelaki tu baik habis natah. Oh, jahat benar kita ni. Allah kopek besar. Macam-macam natah, jangan natah. Nato, kalau kita tubik macam tu, makna kita dulu jahil macam tu. Kita dulu duk tubik macam tu apa benar tu. Ha, rek ni bagi kita tubik macam tu. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Ha, tu dia kan. Okay? Ha, ni tiga kelima. Yang pertama, nah, bismillah, yang kedua alhamdulillah, yang ketiga astaghfirullah. Nah, kelima yang ketiga ni, kelima 7 kelima ni Tuhan sangat cinta kepada kita. Nah, yang keempatnya insya-Allah. Nah, kita nak buat gapo saja insya-Allah. Jangan okey. Nah, kita ni okey. Tak apa, okey boleh. Tak usah okey sabakalah. Okey-okey lama-lama KO. Okey-okey lama-lama jadi KO. Tak usah. Kita pakai insya-Allah. Nah, esok kita ada majlis nak jumpa dengan Tuhan, insya-Allah kita jumpa esok. Insya-Allah. Ingat, kelima insya-Allah nak buat gapo-gapo, jadi plan nak buat wang plan gapo-gapo sat ni, insya-Allah jangan tinggal. Nah, insya-Allah. Ni kelima yang keempat yang Tuhan sangat cinta kepada kita. Kalau kita sebut kelima-kelima halah ni. Nah, patut soal lagi. Nah. Soal lagi kelima
La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Semua kalimah saya sebut sana kita ingat belaka dah. Cumanya kita tak sebut. Nah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalimah ni kita jumpa dengan sesuatu benar ke. Nah, jumpa dengan perkara yang tak tak cocok dengan hati kita, bagi hati kita tak sah ke. La haula wala quwata illa. Tak apa dah. Ataupun la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ni kelima hak tu yang suka sangat kita ni. Nah, patu kelima lagi apa lagi? Hak tu yang kelima. Yang kene, nah, kelima inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Nah, apabila kita tepuh dengan musibah, kita sebut ketika orang mati saja ya. Nah, mati dah weh, tak yah leh tu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Patu, oh anak memak pelagong mutu. Nah, mana pelagu mana lah kita pun kalau tepuh dengan aksiden gapo-gapo saja pun, nah, tepuh dengan musibah gapo-gapo saja kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun juga. Nah, kerana ini adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tu je cara kitanya. Nah, supaya tak sewi sebut kelimah-kelimah lain. Sebab itulah kelimah saya sebut saat ni Tuhan sangat suka kepada kita dan kita sebut kelimah-kelimah saya sebut saat ni. Nah, jumpa musibah ke apa? Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Nah, lepas tu yang akhirnya, nah, yang akhirnya la ilaha illallah. Nah, kita sebut bila-bila masa. Nak sebut siang hari, nak sebut malam, nak sebut masa mana. Nah, nah, we lekat di lidah kita la ilaha illallah. We sebut semua. Tujuh kelimah ni lah Tuhan sangat cinta, Tuhan sangat kasih kepada kita. Ingat tujuh kelimah saat ni. Bismillah. Nah, alhamdulillah. Insya-Allah. Nah. Patu apa lagi? Nah, apa ni? Bismillah, alhamdulillah. Patu astagfirullah yang ketiga, patu yang keempat insya-Allah. Nah, yang keempat insya-Allah, patu yang kelima la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Patu yang keenam inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Lepas tu yang ketujuh kita sebut la ilaha illallah. Tujuh kelimah ni Tuhan sangat cinta kepada kita. Kita sebut bila-bila masa saja dia kita sebut. Kerana tujuh kelimah ni dia duduk dalam dalam sehari semalam ni lah. Nah, dia kita sepuh tu sepuh ni kita sebut lah. Nah, dia ada tebuk time masing-masing dia. Jangan dia sebut okay, thank you. Nah, thank you, terima kasih, okay. Nah, apa ni, thank you. Okey, tak soh lah. Nah, insyaAllah kita, insyaAllah. Supaya we salih juga. Kat telefon, soh lagi. Abusus salam. Nah, sebah ke salih. Terik telefon masuk. Assalamualaikum. Nah, halo, tak soh pakai halo. Halo darat dah halo, dia tak pakai dah halo. Hai, tak pakai dah. Nah, you learning? Assalamualaikum, soh. Nah, assalamualaikum warahmatullahi. Ha, ni kelima ni kita sebah banyak. Kerana Nabi suruh sebah salih. Kerana kelimah salih so saat ni seluruh dunia tak kena tafsir makna. Nah, kita jumpa dengan Hindi, kita wi assalamualaikum, dia jawab waalaikumsalam. Kita jumpa dengan keling, assalamualaikum, waalaikumsalam. Satu kelimah salih saat ni seluruh dunia pahal dengan makna yang sama. Tak kena tafsir makna dok. Nah, tu inilah tujuh kelimah dan satu kelimah lagi salih. Kita hidupkanlah insya-Allah, cukuplah hari ni dalam rasangil motivasi pagi kita. InsyaAllah kita jumpa lah minggu depan. Kerana hari ni sebagai permulaan rancangan setelah kita tinggal sebulan lebih. InsyaAllah sekiranya kalau ada salah silap, itu adalah kejahilan saya lah. Dan juga yang mana yang baik, yang mana yang boleh ambil manfaat yang banyak, yang mana yang boleh saya sapa saat ni tu kita boleh beramal, itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan maka saya hundur diri dulu dengan akhir lafaz. Nah, apa ni salah silap saya minta maaf lah. Lepas tu hak baik kita boleh amal. Nah, undur diri dulu dengan akhilafa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan perkop hihat ru kan tam hat คือการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่นครมักกะในเดือนซุลฮิจญะห์ตามวันเวลาและสถานที่ต่างๆที่ทางศาสนาอิสลามกำหนดไว้ซึ่งศาสนกิจข้อนี้เป็นหน้าที่สำหรับมุสลิมทั้งชายและหญิงทุกคนที่มีความศ
ามารถในด้านร่างกายทรัพย์สินและการเดินทางมักกะมาดีนะคือสถานที่ที่ผู้ศรัทธาปรารถนาจะมาเยือนฮัจญ์ปี2019เพียง 158,000 บาทและฮัจญ์ VIP 195,000 บาทราคานี้เบ็ดเสร็จตลอดการเดินทางเปิดจองตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2562สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรกะแมะปอซุลลอตลาดเก่ายะลา093-1263-999อุสตะกีเรดิโอ062-236-0151และหมอยะฮยา090-483-5906อัลฮัจญุลมะบรูรไลซะละฮูจะซาอุนอิลลัลญันนะห์ฮัจญ์ที่ถูกตอบรับนั้นไม่มีผลบุญใดนอกจากสวรรค جئتنا نورا مبينا تغرس الإيمان فينا أحرص الناس علينا أقرب الناس إلينا كل نفس تقول نفسي إلا حبيب أمتي يقولها لنا يوم القيامة أمتي يقولها شفاعة أنا لها في الدنيا كريما صابرا رغم البلايا عشت إنسانا رحيما لطفك عم البرايا كل نفس تقول نفسي إلا أمتي يقولها لنا يوم القيامة أمتي يقولها شفاعة أنا لها محمد قلبي وروحي فداك سيدي ليت عيني تراك راحتي هي دوما في هداك ليس يشفع لنا سواك أمتي يقولها لنا يوم القيامة
ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสาธารณะมะสีกลางประจำจังหวัดยะลา FM 105.75 MHz Inilah Radio Masyarakat Masjid Besar Wilayah Jalan FM 105.75 MHz